Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah. Kita sekarang berada di Wakaf Ilmi. Kita singgah sebentar di Wakaf Ilmi. Diharapkan para penonton semua berada dalam keadaan sehat walafiat, walau dalam keadaan apa sekalipun, dalam keadaan suasana sekeliling kita macam mana sekalipun, kita tetap berharap dan kita tetap bersama dengan rahmat Allah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini sekali lagi, malam ni malam yang keempat kita bersiaran, dah siri keempat Wakaf Ilmi. Jom singgah di Wakaf Ilmi, siri yang keempat. Dan malam ini malam yang sangat bertuah untuk kita kerana kita dapat bersama dengan dua panel yang hebat, tokoh yang hebat malam ini akan bersama-sama dengan kita untuk membincangkan tajuk yang menarik. Satu tajuk yang sangat menarik dan tajuk yang saya kira ianya penting untuk kita. Tajuk malam ini ialah raikan ikhtilaf, raikan ikhtilaf ataupun raikan khilaf di dalam masyarakat. Kita pada malam ini kita bersama dengan Dr. Fauzi Muhammad Fauzi Zakaria. Beliau dah ada di talian sekarang ni. Assalamualaikum Dr. Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dr. Fauzi ialah dulunya bekas ataupun mantan Setiausaha Akhbar Menteri Besar Kelantan semasa arwah Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz pada awal pemerintahan Kerajaan Negeri Kelantan. Tuan Guru dulu Dr. Fauzi lah yang Setiausaha Akhbarnya, dan beliau juga sekarang ini berada di satuan apa, saya tak ingat dah, tak tulis ni apa sih. Majlis Dakwah Negara. Ya, MDM, Majlis Dakwah Negara. Sekarang ini bersama dengan Majlis Dakwah Negara, ya. Tu Ustaz Fauzi Zakaria, Dr. Fauzi Zakaria, dan seorang lagi panel kita malam ni ialah Ustaz Muhammad Sayuti Idris. Beliau juga ada bersama dengan kita sekarang ni. Tak nampak gambar ni. Ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz Sayuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dengar. Bagus. Boleh. Ustaz Sayuti. Sayuti sekarang ni berada di Pasir Putih lah. Di Pasir Putih eh. Apa sih? Itu Ustaz. Ya, yeah, di Kampung Jeram. Kampung Jeram Pasir Putih. Kampung Jeram. Ya, Ustaz Sayuti ini merupakan pengetua SMKA. Apa nama sekolah tu Ustaz Sayuti? Datuk Ismail. Datuk Ismail. SMKA Datuk Ismail. SMK Datuk Ismail di Pasir Putih. Ya. Nah, jadi kita bersama hari ini dengan dua tokoh yang hebat yang akan menceritakan, kita akan merungkai tentang khilaf, perselisihan yang berlaku dalam masyarakat ini, bagaimana kita nak menguruskannya. Dan khilaf ni memang kita tak boleh nak sekat. Kita tak boleh nak dahil supaya kita tidak berkhilaf. Malam ni pun mungkin kami tiga orang ni akan berkhilaf. Kemungkinan akhirnya sudah dengan berkhilaf, tak tahulah ni. Jadi kita tak boleh nak sekat. Dan kerana itulah manusia ni memang Allah ciptakan istimewa sangat. Keistimewaan manusia ni ialah dia reti berkhilaf. Dia pandai berkhilaf, boleh berkhilaf dan boleh bersatu. Berbeza dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Dia boleh, dia tak reti bersatu. Ayam dalam satu reban, dia tak reti nak bermuafakat. Dia tak boleh nak bermuafakat dah. Dia tak tu. Dia kalau mungkin dia bergaduh dia boleh lah. Tapi kita manusia ini
boleh berkhilaf dan boleh bersatu. Jadi ada disebut dalam ayat Quran. Lain. Walau syaa rabbuka. Ataupun sorry. Okey. Ada masalah. Bunyi tak saudara? Bunyi lah sikit-sikit. Bunyi. Pecah-pecah sikit. Okey. Ada lain itu masalah. Okey. Walau syaa rabbuka. Ya, walau syaa okay, la ja'ala nas ummatan wahidah wala yazalu mukhtalifi. Ayat yang ke-118 Allah kata dia boleh surah Tuhan Hud. Kamu ini surah Hud ayat 118. Allah boleh untuk nak menyatukan manusia, nak ciptakan manusia ni dalam satu, dalam umat yang satu. Maksudnya dalam agama yang satu. Boleh Allah nak. Tapi Allah kata wala yazaluna mukhtalifin. Tapi Allah tidak buat. Kita ni satu dunia ni bersatu semua. Allah tak buat gitu. Maka manusia ni sentiasa bermukhtalifin. Sentiasa berikhtilaf. Ya, akan sentiasa berikhtilaf. Dan ayat yang ke-119 illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum. Kecuali orang yang mendapat rahmat daripada Allahnya ialah orang-orang yang sentiasa bersatu di bawah satu agama, di bawah satu akidah. Orang inilah yang akan rahima rabbuk, akan mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Walizalika khalaqahum. Khalaqahum. Dan sebab itulah Allah ciptakan manusia ni. Manusia ni diciptakan untuk bersatu sebenarnya. Dia berkhilaf boleh, tapi akhirnya kita bersatu. Watammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan memang tetaplah janji Allah itu bahawa neraka jahannam ini akan dipenuhi oleh jin dan manusia yang berdosa. Jadi itulah kata kunci kita pada malam ni yang kita nak cerita tentang khilaf di antara kita. Jadi sebagai mukadimahnya, mula-mulanya saya nak serahkan dulu kepada Ustaz Dr. Fauzi untuk sikit buka untuk perbincangan kita pada malam ni. Silakan Ustaz Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Sahabat-sahabat dan penonton sekalian. Ayat yang dibaca oleh Fadil Ustaz Sata tadi. Boleh dengar? Okey, boleh dengar? InsyaAllah saya boleh. Okey. Ayat yang dibaca oleh Al-Fadir Ustaz Sata tadi iaitu Tuhan menceritakan kalau Tuhan nak jadikan manusia ni dalam satu acuan saja, boleh je. Tapi manusia ni akan tetap berikhtilaf. Melainkan yang diberikan rahmat, mendapat rahmat dari Tuhan ni. Perkataan khilaf atau khilaf ini dia macam mana pun sedikit berbeza di antara kita umat Islam dengan umat yang bukan Islam. Merujuk pada umat bukan Islam, terutama umat yang terdahulu, khilaf di kalangan mereka sama ada mereka beriman atau menjadi kufur. Walau syarab dalam juz tilka rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin minhum man kalama Allah wa rafa'a ba'dhum darajat wa ataina 'Isa ibn Maryam ثم اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. Maknanya macam mana pun mereka akan tetap beriktilaf. Kalau ikhtilaf mereka itu sama ada mereka akan beriman atau mereka akan kufur. Itu merujuk pada umat yang terdahulu. Tetapi umat kepada umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, ikhtilaf berbeza dengan umat, dengan ikhtilaf di kalangan umat terdahulu. Ikhtilaf ialah satu perkara yang dibolehkan. Semua yang tidak dibolehkan ialah iftirak. Itu beza. Yang Allah Ta'ala kata wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu. Itu yang tak boleh. Jangan iftirak.
Ikhtilaf tak apa. Sebab ada nas yang nas yang masyhur, qila dikatakan hadis, tetapi penemuan mengatakan bukan hadis tapi itu qaul ulama tabi'in. Katanya lagi itu ada kata-kata daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yani ikhtilaf ummati rahmah. Ikhtilaf ummat, ikhtilafu min ummati Muhammad rahmah. Maksudnya gitu. Ikhtilaf di kalangan umat Muhammad ni menjadi rahmat. Berbeza dengan ikhtilaf di kalangan umat terdahulu. Ikhtilaf di kalangan umat terdahulu memang bermakna iftirak. Sedangkan iftirak itu di kalangan kita umat Islam dilarang. Wala tatafarruq, jangan iftirak. Iftirak dipermulakan wa'tasim bihablillah jami'an. Jadi tak wa'tisam bihablillah. Berpegang dengan kitab Allah, berpegang dengan agama Allah. Jangan sesiapa melepaskan pegangan itu. Siapa yang melepaskan daripada pegangan itu bermakna mereka telah memisahkan diri daripada Al-Quran. Hablillah, itu makna iftirak. Dia dulu berkali, Ustaz Ustazah. Terima kasih. Ya, maknanya kita dapat dua dulu sebagai permulaannya. Ialah yang pertama, ikhtilaf. Dan yang kedua ialah iftirak. Ya. Berselisih boleh, belaga tak boleh. Kalau kita ibaratnya dalam apa ni, satu jalan, kita boleh selisih. Tapi kita jangan belaga. Jangan bertembung. Okey, kita nak pergi kepada Ustaz Sayuti. Agak-agak apa ke maksud ikhtilaf tu Ustaz? Yang kita duk kata ikhtilaf tu, boleh Ustaz jelaskan sikit skop ikhtilaf tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salat salam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dikasihi Ustaz Malan ni sebagai moderator ni. Yang diraikan Dr. Fauzi dan para penonton lah yang melayari rekaman kita apa? Secara langsung kita ni. Alhamdulillah, ya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan dalam secara langsung. Ya, kita dipertemukan dalam majlis ilmu walaupun mungkin sebelum ini kita berada di masjid di surau. Tapi hari ini kita oleh kerana kekangan COVID-19 ini, tapi dia tidak menghalang daripada majlis sentiasa subur dalam kehidupan kita umat Islam. Sebelum saya nak pergi kepada maksud khilaf ni, pertama kita sebenarnya kita sedari dan kita maklum bahawa memang sudah menjadi sunnatullah. Manusia ini memang diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeza. Allah Ta'ala ciptakan manusia ini memang secara fitrahnya adalah dalam keadaan berbeza-beza. Dan ini kita boleh tengok daripada ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wajah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi inilah sebenarnya hakikat kejadian manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan pelbagai suku dan puak. Kan ayat itu kan? Supaya apa? Supaya kamu berkenalan, beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling takwanya, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendalam pengetahuannya. Baik, ini ayat yang Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran. Jadi maknanya kata kuncinya ialah bahawa manusia ini fitrahnya adalah berbeza. Sebab itulah kita dapati berlakunya khilaf. Dan sebab itulah kalau kita tengok kepada maksud khilaf itu sendiri ialah tidak sependapat terhadap sesuatu perkara. Tidak sependapat dalam sesuatu perkara, atau dengan kata lain, setiap orang mempunyai perbezaan sama ada dalam perkataan maupun
maupun pendapat. Dan khilaf ini juga berarti tidak sama. Oleh sebab itulah setiap yang tidak sama memang dikatakan khilaf. Cuma saja ialah bagaimana pengurusan khilaf itu sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Ta'ala yang berbeza dengan makhluk lain, terutama sekali dengan binatang lah. Jadi binatang memang sebagai manusia tak kata takdilah, dia tidak khilaf. Binatang memang dia tidak khilaf. Tapi yang khilafnya kita manusia. Sebab apa khilaf? Sebab manusia ini memang diberi akal. Ya. Oh, kerana ada akal tu. Fungsi akal ialah untuk berfikir ataupun untuk kerana ada akal itulah maka kita berkhilaf. Kalau tak ada akal memang sama saja. Contohnya malaikat. Malaikat dia tidak khilaf. Yang tugasnya jaga syurga. Nah, dia tak cara dah nerakanya. Kan? Yang catat kebaikan aja lah. Yang catat keburukan pun keburukan lah. Jadi inilah beza antara manusia dengan makhluk lain. Memang fitrahnya Allah Ta'ala ciptakan manusia ini adalah berbeza pendapat manusia. Cuma sekarang yang kita nak bincang malam ini, yang kita nak mengurus khilaf itu biar betul-betul mengikut sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab maknanya kita nak malam ni kita nak pelumat bagaimanalah cara kita nak mengurus khilaf tu. Sebab macam kita sebut tadi bahawa kita nak tolak khilaf tak boleh. Nak sekat khilaf tak boleh. Cuma kita nak urus deh. Okey, terima kasih Ustaz Sayuti. Kita nak pergi kepada Dr. Fauzi pula. Dr. Fauzi, lagu mana? Apakah yang berlaku yang kita kata yang kita perlu ambil kira tentang khilaf ni? Ada berapa jenis khilaf? Dalam maksudnya mungkin kita berkhilaf dalam bab akidah, kita berkhilaf dalam bab ibadah, kita berkhilaf dalam bab muamalah. Jadi adakah semua ni kita kena raikan? Boleh kalau doktor jelaskan sikit lagu mana khilaf yang boleh dalam ibadah, dalam akidah ni? Lagu mana? Betul lah seperti Ustaz saya sebut tadi, asas khilaf di kalangan manusia bukan sekadar ialah kerana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada manusia ni bagi akal, dia boleh jadi dengan sebab ada akal dan ada qalb, dia boleh berfikir dan dia boleh ada kemahuan pertimbangan. Dengan kebolehan dia berfikir ni, dia akan ada sifat inovatif, sifat nak mencipta. Dengan dia, kebolehan dia mencipta, dia akan ada semangat nak menguasai orang lain. Dia nak jadi jago, nak jadi juara. Itu asal. Dan itu dari segi kepribadi, dari segi peribadi. Dari segi masyarakatnya mungkin manusia khilaf kerana berbeza budaya. Sebab tu Allah Ta'ala kata aku jadikan manusia ni ada lelaki, ada perempuan. Lelaki dan perempuan tu dia punya sifat berbeza, keinginan berbeza. Kemudian berbagai-bagai kaum dan suku kaum, puak, bangsa, ada ras, ada kaum. Kata bangsa Melayu saja ada berapa, ada ras, ada berapa suku. Arak saja ada berapa, gitulah. Baik, dan setiap kaum itu dia ada budaya mereka yang berbeza. Jadi apabila manusia ni keluar ke dunia lebih luas, dia bawa budaya dia dan dia akan bertemu dengan budaya orang lain. Jadi itu memerlukan kepandaian untuk mengurus khilaf. Itulah Allah Ta'ala kata, tujuan aku jadikan berbagai puak, berbagai kaum, berbagai bangsa, lita'arofu, untuk saling kamu kenal-mengenalah. Untuk saling kamu kenal-mengenali budaya mereka, budaya kamu. Jangan hidup bawah tu, jangan kamu jadi macam katak hidup bawah tempurung aja. Langitnya luas. Kalaupun berbeza budaya, kamu semua masih boleh disatukan oleh satu. Itu agama Allah. Kerana agama Allah Ta'ala itu mengiktiraf semua budaya. Jadi Islam ni bukan hak bangsa Arab sahaja, bukan hak bangsa Melayu sahaja, bukan hak mana-mana puak mana itu saja. Islam ni bukan hanya milik ahli tasawuf saja,
Islam ini bukan milik ahli fiqah semata-mata. Itu semua ahli fiqah dia ada budaya dia, ahli tasawuf ada budaya dia. Jadi ini dalam Islam ni itu pun apa ni kesedaran ini sangat dituntut untuk menguruskan apa ni perbezaan budaya, perbezaan apa lagi perbezaan agama. Ya. Perbezaan agama. Ya. Jadi Allah sebut diciptakan berbagai bangsa dan suku kaum ni termasuklah berbagai agama. Anwar dulu selalu ikut masya-Allah almarhum Tok Guni Aziz ni dia sering kali dijemput oleh non muslim, bukan sekadar di Kelantan, di Kuala Lumpur buat di hotel-hotel besar. Dia akan bersyarah dengan satu tema saja, dia baca ayat sama ada ayat yang kita baca tadi ataupun ayat wahai manusia inna khalaqakum min nafsin wahidah. Kamu semua ada cipta pada insan yang satu, itu daripada Nabi Adam. Dan daripada itu berkembanglah menjadi jadi dia kata ambo tak bukan kandung ambo nak jadi orang lain. Kalau boleh ambo dia nak jadi orang Arab, orang Fokseh, hidung macam hidung panjang dia. Apa dia jadi nak? Ya. Yeah. Dia kata tua-tua semua orang Cina pun tidak minta jadi orang Cina, tapi apa lah gaya orang Cina patut kena hijrah. Main jumpa kita di tanah Melayu ni. Ini semua menggambarkan kayanya Allah Ta'ala nak supaya kita ni bertemu. Bila bertemu, bertoleransi, berinteraksi. Masya Allah. Itulah kalau kita sedar benda tu. Okay, Masya Allah. Kalau kita mampu menguruskan pertemuan apa ni. Kita mampu untuk menguruskan apa ni yang mereka dah. Pertemuan-pertemuan, budaya. Okay. Bermakna Zi, Dr. Fauzi, bermaknanya kita ada contoh sebenarnya. Contoh pengurusan, contoh khilaf pun ada, contoh pengurusan khilaf pun ada. Sebagaimana kalau kita tengok khilaf di antara 4 mazhab ataupun 5 mazhab. Mazhab Syafi'inya berbeza pandangan dengan mazhab Maliki. Mazhab apa ni, sedekah Maliki, Imam Malik itu dia. Dia berkhilaf. Nah, dia bukanlah menjadi satu kesalahan untuk berkhilaf. Kalau gitu, kalau kita kata, oh tak boleh kita nak khilaf dengan Tok Guru, dengan apa mu, siapa dia nak lawa Tok Guru. Khilaf bukan bererti lawa. Tak tak? Kita bukan bererti berlawan. Tetapi khilaf ni ya memanglah gitu. Bermakna Imam Syafi'i berkhilaf dengan gurunya Imam Malik. Itu contoh. Tetapi khilaf mereka ini tidaklah membawa kepada satu kelompok, satu batalion menjadi 2 batalion yang apa ni, yang berperang, yang sampai yang apa ni tidak ada kesudahan. Bukan gitu maksud dia ada. Jadi kita itulah maksudnya ada contoh khilaf yang boleh, tetapi pengurusan tu mesti ada pengurusan yang baik yang akhirnya khilaf itu akan memberi rahmat kepada kita-kita ni. Hasil khilaf mereka, maka kita jadi mudah. Kita jadi mudah. Tak, dalam nak beramal, nak apa. Okey, kepada kita Ustaz Saiti, ada nak tambah ke apa? Sila Ustaz Saiti. Ada berasa nak tambah ke? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, nampaknya kita dah semakin cerah dah tu. Ya. Perbahasan ataupun huraian kita berhubung dengan tajuk khilaf ni, maknanya saya melihat bahawa boleh berkhilaf, boleh berbeza pendapat, tapi bukan berarti kita bermusuh. Ini kita kata. Ya. Nah, jadi Islam itu memang tetap agama yang satu. Tetapi dalam memahami Islam, acuan kita ialah kita tidak lari daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak berlari daripada dasar pokok, dasar yang utama dalam ajaran Islam, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala bagi akal kepada kita, dan memang akal ini tidak ada manusia yang sama berfikir. Konsep berfikir memang tidak sama, dan kepelbagaian dalam berfikir inilah sebenarnya natijahnya ialah ke arah memperkayakan bidang keilmuan itu sendiri. Jadi saya rasa kalau kita tengok khilaf ini, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah, sebenarnya dah berlaku dari zaman Rasulullah. Dah berlaku dari zaman Rasulullah, dan Rasulullah dah tunjuk dah contoh berlakunya kekhilafan ini.
Sebagai contohnya ialah dalam peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas berlakunya perang perang Khandaq, tak silap saya, Rasulullah mengarahkan supaya Yahudi Yahudi Bani Quraizah yang telah melakukan pengkhianatan, supaya Yahudi ini dikepung lah, supaya Pak Yahudi ini dikepung atau dengan kata lain diserang lah. Dan Rasulullah sebelum berangkat ke perkampungan Yahudi ini, Rasulullah telah berpesan kepada para sahabat. Rasulullah kata, barang siapa yang beriman dengan Allah dan Rasul, saya ambil mati dia lah dah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kata Rasulullah, maka janganlah dia solat asar melainkan di Bani Quraizah. Itu hadis Nabi, jelas. Jadi apabila berangkatnya para sahabat ini menuju ke Bani Quraizah, ke perkampungan Bani Quraizah, nampaknya para sahabat ini terbahagi kepada dua. Ada dua kumpulan para sahabat yang melihat pesanan dari Nabi tersebut. Yang pertama, satu kumpulan sahabat melihat pesanan secara erti, secara literal ni, dia sehingga menyebabkan sahabat tersebut tidak menunggu untuk solat asar sehingga masuk maghrib baru dia solat asar. Maka itulah yang terjadi pada puak tadi, satu kumpulan. Dan satu, sebab dia mentafsirkan hadis Nabi tadi, dia melihat makna hadis Nabi secara direct, kan, secara literal, kan. Okay, baik. Yang kedua ialah satu kumpulan sahabat, dia tidak menunggu, dia tidak makna dia terus dia solat asar apabila dilihat bahawa waktu asarnya sudah nak habis dan masih lagi belum sampai di Bani Quraizah, maka dia melaksanakan solat asar. Dia melaksanakan solat asar dan nampaklah bahawa kalau kita tengok seolah-olah dia bercanggahlah dengan hadis Nabi tadi dari segi literalnya. Tapi rupanya sahabat ini dia melihat maksud di sebalik ucapan Rasulullah tadi. Jadi dia melihat bahawa maksud hadis Nabi tadi bukan tak boleh sembahyang asar. Maksud hadis Nabi tadi ialah perlu segera ke kampung perkampungan itu. Maknanya tidak boleh main-main. Jadi bukan tak boleh sembahyang asar. Maksud hadis Nabi tadi ialah okey ustaz. Jadi perkampungan itu. Terima kasih. Maknanya ada contoh perbezaan pendapat tu berlaku sejak daripada zaman Nabi lagi. Zaman Nabi pun berlaku perbezaan. Kita nak pergi kepada Dr. Z. Jadi apakah yang kita kata yang kita nak raikan perbezaan pandangan yang macam mana yang perlu kita raikan ni? Jadi Dr. Z, kita kembali kepada asal. Asasnya dalam Islam, ikhtilaf boleh. Yang tidak boleh, iftirak. Okey. Jadi sebenarnya Muslim ini, umat Islam ini sudah berlaku khilaf sejak awal zaman awal lagi. Sebaik saja Nabi wafat, mereka khilaf. Ada semua kata, bila Nabi wafat, jenazahnya kena hantar ke Baitul Maqdis. Sebab di sanalah perkuburan para anbiya. Sebahagian daripada keluarga dia kata, kena bawa balik Mekah. Nabi kena ditandang bersama dengan abaihi, dengan datuk neneknya di Mekah. Sebahagian daripada keluarga dia kata, kena bawa balik Mekah. Nabi kena ditandang bersama dengan abaihi. Okay. Akhirnya, awalnya berisytimah bahawa dia kata, ingat pada kata Nabi kata bahawa seseorang itu enggaklah dikuburkan di tempat di mana dia wafat. Jadi berdasar pada itu, lepas tu khilaf lagi. Lepas ni siapa nak ganti Nabi? Setengah kata Ali dah ganti Nabi sebab Ali ni anak-anak Nabi.
Setengah kata Nabi tak sebut gitu ya, kita apa musyaraklah. Maka akhirnya majoriti umat Islam bersetuju pilih Abu Bakar, istikhlaf ala Abu Bakar Siddiq. Gitulah. Itu ikhtilaf, contoh-contoh ikhtilaf. Jadi kalau berdasar pada itu, berdasar kepada bahawa ikhtilaf ini satu perkara yang tidak labak sabi. Tak kata labak sabi, tak ada masalah. Tidak menjejaskan akidah, tidak menjejaskan. Jadi sampai sekarang pun walam yazal mukhtalifin. Sampai sekarang pun umat Islam berikhtilaf. Mereka berikhtilaf dalam masalah akidah. Kau perkara yang melibat akidah, tapi sebenarnya tidak lama menjejaskan akidah sebenarnya. Misalnya dalam bab sifatillah, dalam sifat mustasyabihat. Ada banyak ayat Al-Quran yang menyebut bahawa Allah Ta'ala ni bersifat macam itu. Ada kaki, yadullahi fafa'idihim. Tangan Allah mengatasi tangan mereka. Bahkan apa, tangan Allah, bal yadahu mubsat, apa? Bahkan kedua tangannya, mubsatani. Mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, dua tangannya. Tadi sebut tangan ya. Yadullah satu, yang ni jelas sebut dua tangan. Jadi ulama yang datang kemudian, ulama salaf, dia kata kita tak sefikir. Apa-apa kita terima ni kita panggil taslim. Kita panggil, ulama dulu kata manhaj, kita pakai manhaj taslim. Kita terima saja apa Tuhan kata. Maksudnya serah pada Allah. Mari ulama yang kemudian sikit kata tak boleh, kena takwil. Kalau tak takwil keliru umat Islam, nanti boleh jejah akidah nanti orang kita pun kata Tuhan ada tangan juga, Tuhan ada kaki juga. Jadi ulama kemudian kata kena takwil. Dalam Imam Fakhr Razi kata wajibut takwil, wajib. Dalam asas takdir, kita ada asas takdir. Imam apa Fakhr Razi kata wajib mentakwil. Okey. Jadi adalah dua manhaj dalam di kalangan ulama Islam. Satu manhaj tafwid, serah pada Allah. Satu lagi manhaj takwil. Mari hak kemudian lagi. Ini dipanggil salafiyah. Salafiyah ni salafiyah judu. Golongan baru yang menamakan diri mereka ni pengikut salaf. Sudah dia menyalahkan golongan yang takwil pula. Dia kata apa, perbuatan takwil ni bid'ah. Kerana apa? Kerana Nabi daripada sahabat tak tahu, terima saja. Kita kena faham lah. Ini yang nak jadi masalah dalam masyarakat kita sekarang. Dalam masalah kita, dalam sifatillah, dalam sifat siapakah kepada dipanggil apa? Tambahan dalam ibadat. Aurat. Al-Muslimun fil aurat wal-ahzab ala tariqu syatta, ala turukun syatta. Umat Islam sekarang ni dalam mengamalkan wirid, ahzab bukan parti, hizib-hizib. Macam-macam. Ada yang amal hizib tu, ada yang hizib ni. Cara amal pun okey lah. Mana ada yang buat hizib, ramai-ramai buat apa, halakah misalnya, hizib Muhammadiyah, atau Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah. Muhammadiyah Arkam, Ahmadiyah. Imam. Mengatik ramai-ramai, zikir ramai-ramai, okey, mana habis mari satu pokok kata tak boleh ni, ini bid'ah sebab Nabi tak mengatik ramai-ramai, tak zikir ramai-ramai. Ya, lepas tu hak ni pula jawab kata jangan dengar ni pokok-pokok ni. Ini sekarang dipanggil apa, ini pokok-pokok salafiyah wahabiyah ni, wahabi kaum mujassimah pula dah. Pokok ni kata kalau tak ta'wil berarti mereka ini adalah mujassimah, menyamakan Tuhan dengan apa, menganggap Tuhan berjisim macam makhluk. Sudah kerja. Jadi betul kan begitu? Ini semua adalah berpunca daripada saat kita kena faham. Berlakunya khilaf seperti ini ada berpunca daripada salah faham. Betulkah ya, yang apa, satu pihak yang mengatakan orang berwirid ramai-ramai, baca zikir ramai-ramai lepas salat, baca Yasin malam jemaah ramai-ramai ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana Nabi dan para sahabat tak pernah buat. Betul kan begitu? Kena faham gitu?
Dan puak yang kata Yasin ada jemaah amal. Ya, Aziz. Kenapa Dr. Z, lah. Sekarang ni kita dah masuk ke apa, apa ni? Perselisihan. Maksudnya yang berselisih, yang layak berselisih ni, yang layak berkhilaf ini, bukanlah pocik-pocik kedai kopi. Betul tak? Kalau pocik-pocik kedai kopi berkhilaf, maka dia akan membawa kepada perpecahan. Nah, semaya kunuk ke tak kunuk ke, maka akan berlaku apa kita kata, akan berlaku perai lah. Kehnya yang berkhilaf itu ialah pocik-pocik di kedai kopi. Maka begitu juga dalam masyarakat sekarang ini, ada sahabat kita kata tadi, berkhilaf dalam siasah, berkhilaf dalam politik ni, sehingga menyebabkan ada gangguan suara lah sikit ni, apa eh, berkhilaf dalam politik ni sehingga menyebabkan menyebabkan apa ni, bila bercampur, sebab tu kita kena bahagi-bahagikan khilaf dari segi akidahnya kini, khilaf dari segi ibadahnya kini, khilaf dari segi siasahnya kini. Tak boleh kita nak gaul sekali segala khilaf itu menyebabkan berlakunya yang berlaku dalam negara, dalam masyarakat kita sekarang ni, ialah bila berkhilaf menyebabkan kita takdir mentakdir. Kerana kita bercampur ada yang berlaku antara khilaf siasah, khilaf ibadah, khilaf akidah tadi, kita kau campur semua. Akhirnya orang yang berlaku dengan kita, orang yang sehaluan dengan kita, ibadah, khilaf kafir. Jadi ini saya rasa satu yang perlu kita ulas sikit. Jadi nak minta Ustaz Sayuti ulas sikit. Tak mana ni? Tak. Capu kau habis dalam khilaf tu. Silakan Ustaz Sayuti. Ustaz Sayuti, citulah sikit. Tak mana ni? Tak. Capu kau habis dalam khilaf tu. Ustaz Sayuti, ha? Ustaz Sayuti, citulah sikit. Tak mana ni? Masih apa? Okey, cuba. Kena nanti follow ni. Boleh. Dengar. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih memang dalam bab khilaf ini, kita tengok bahawa perbezaan pendapat dari kalangan ulama, dan kalau di zaman sahabat, dari kalangan sahabat, sebenarnya telah berlaku. Dan kalau yang berlaku pada zaman Rasulullah sendiri, sebagaimana yang saya sebut tadi, kisahnya bagaimana Yahudi Bani Quraizah yang Rasulullah hantar untuk diberi pengajaran itu. Jadi perbezaan tadi, dua pandangan ulama dalam melihat hadis Nabi yang Nabi pesan jangan semayasa sehingga sampai kepada perkampungan Bani Quraizah tadi. Dan bila benda ini dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah tenang saja. Dan Rasulullah meraihkan kedua-dua pendapat tadi. Ha, jadi Rasulullah tidaklah kata menyalah mana-mana pihak, dan itulah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap yang begini sepatutnya kita hayati bersama dan kita bawa dalam kehidupan kita umat Islam sampai bila-bila. Tapi hari ini nampaknya kekhilafan yang berlaku bukan membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, kekhilafan yang berlaku membawa kepada permusuhan. Terutama sekali dalam khilaf yang berlaku dari aspek politik. Sebagaimana yang disebut oleh doktor tadi. Khilaf dalam bidang politik lah. Dalam memahami aspek politik. Masing-masing mempertahankan fahaman masing-masing. Kehendak masing-masing. Tetapi tidak melihat bagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam khilaf dalam ilmu fiqh, dalam bab fiqh ini kita tengok, saya sangat tertarik dengan apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i sendiri, bagaimana Imam Syafi'i menangani soal khilaf ini. Contohnya ialah pernah satu ketika Imam Syafi'i menunaikan solat subuh di masjid yang berhampiran dengan tanah perkuburan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i
menunaikan solat subuh di satu perkampungan tanah perkuburan di satu masjid, dan masjid itu terletak berdekatan dengan kuburnya Imam Abu Hanifah. Dan ketika menunaikan solat subuh tersebut, pada rakaat yang kedua, Imam Syafi'i tidak baca doa kunut. Imam Syafi'i tidak baca doa kunut seperti biasa. Sedangkan kalau mengikut fahaman Imam Syafi'i dan juga apa mazhab pemikiran dia, pemikiran Imam Syafi'i bahawa doa kunut subuh itu adalah merupakan sunat yang dituntut. Malah kalau tidak dilaksanakan, seseorang itu dikendaki sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Dan mazhab Abu Hanifah ataupun Imam Abu Hanifah, pendiriannya ialah tidak ada solat, tidak ada kunut dalam solat subuh. Jadi apabila selesai solat, para sahabat ataupun anak murid dia tanya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru tak baca doa kunut? Maka jawabnya Imam Syafi'i, kerana saya menghormati di bawah sana. Maksudnya di sini ialah kerana saya menghormati tempat ini, tokoh yang berada di tempat ini, iaitu Imam Abu Hanifah, yang telah pun kembali ke rahmatullah. Dengan pemikiran dan pendapat beliau, ijtihad beliau, bahawa doa kunut subuh itu tidak menjadi sunat dalam solat subuh. Maka oleh kerana saya nak meraikan dia, saya tak baca kunut. Di sinilah menunjukkan bahawa betapa sikap toleransi, betapa sikap terbukanya pemikiran Imam Syafi'i dalam hal khilaf berhubung dengan solat, berhubung dengan doa kunut dalam solat subuh. Samalah juga dengan mazhab dengan Imam Malik. Memang mazhab Syafi'i ataupun Imam Syafi'i memang berbeza pendapat dengan Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik sebagai gurunya, dan begitu juga anak itu Imam Malik tidak pernah memperkecil-kecilkan kebolehan dan kehebatan pemikiran yang ada pada Imam Syafi'i. Jadi begitulah antara contoh-contoh yang telah diberikan oleh imam-imam yang terdahulu, tokoh-tokoh yang terdahulu, daripada zaman Rasulullah, kemudian kepada zaman sahabat, sampailah kepada zaman ulama-ulama muktabar. Nampaknya Islam berada dalam keadaan yang mengikut sebagaimana kehendak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma inilah yang kita kena tengok, bagaimana umat Islam di akhir ini nampaknya menangani perbezaan pendapat ini tidak sebagaimana yang sepatutnya. Sebab itu kita tengok umat Islam hari ini berpecah antara satu sama lain. Saya rasa itu saja dulu. Ya, Ustaz. Terima kasih. Bila kita bincang bab bab ibadah, nampak lene, walaupun berlaku khilaf di antara mazhab-mazhab tadi, tapi dia lene. Nah, lene. Bila kita pergi ke bab akidah sikit dah, bab akidah agak nu sikit, agak panas sikit. Tapi bila pergi kepada bab siasah. Jadi nak minta Ustaz Z sikit, Dr. Z, cerita imbau balik tentang perselisihan dari segi dari segi akidahnya, dari segi siasah berlakunya perselisihan di antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah dengan siapa lagi tu, mungkin Dr. Z boleh cerita sikit. Betul tu. Mana yang Nabi sebut kepada kita, aku tinggal pada kamu ni dua perkara sunnah kan. Kitab-kitabullah dan sunnah. Sunnah ni termasuk juga sunnah para khulafak. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafak ar-rashidin al-mahdiyin. Mana apa yang berlaku dalam tempoh empat khalifah tu, semua kita boleh ambil intibar. Boleh ambil intibar belakang. Termasuklah dua perang yang berlaku. Perang antara Puak Sayyidina Ali dengan Muawiyah itu, perang Siffin. Antara Puak Sayyidina Ali dengan gabungan Aisyah, Talha, Zubair, perang Jamal. Kalau kita balik baca sejarah secara mendalam, kedua-dua perang ni berlaku hanya kerana salah faham, misunderstood. Orang Arab kata misunderstood. Betul, orang Arab kata.
Yeah. Okay. Suk tafahum. Suk tafahum. Salah faham lah. Pihak Muawiyah, kenapa siapa sudah dia tak mau iktiraf Ali? Dia katakan, aku akan bagi bai'ah kepada kamu sehingga kamu menghukum pembunuh Saidina Uthman. Saidina Ali kata, aku berpegang teguh kepada hukum hukum hudud lah, bahawa barang siapa yang dibunuh, pembunuh hendaklah dihukum bunuh. Tetapi, ya, tetapi Saidina Ali sebut, tetapi aku memerlukan suasana lebih tenang sebab selepas kematian Saidina Uthman dan aku naik ni dalam keadaan kurang tenang, banyak keributan politik lah, aku nak tunggu suasana lebih tenang. Jawapan Ali itu tidak diterima oleh Muawiyah. Jadi Muawiyah kata, berdasar pada jawapan Ali itu, Muawiyah kata mungkin Ali sebenarnya merancang pembunuh Uthman sebab dia ada khalifah. Sebenarnya kita boleh bayang orang macam Saidina Ali nak rancang pembunuh seorang sahabat. Itu salah faham lah. Jadi akhirnya puak Muawiyah mengisytiharkan perang pada Ali kerana dia kata dengan alasan, dengan keyakinan mereka bahawa Ali merancang pembunuhan ini sebab dia nak jadi khalifah. Di atas sebab tu dia sanggup memerangi Saidina Ali. Ya, ini berlaku satu. Dengan Aisyah pula lebih kurang gitu, sama. Lebih kurang gitu. Menuntut Ali supaya melaksanakan hukum kisas ke atas pembunuh Saidina Uthman. Ali sebut macam tu juga. Dan akhirnya antara mereka ini ada tafahum. Mereka berunding. Okey. Semua puas hati. Semua balik. Tak ada pun. Cuma perundingan tu berlaku di orang panggil di Padang Pasir. Malam tu berkhemah saja, tak sempat nak balik dah. Malam tu lepas berunding, perundingan tu berakhir sampai ke siap apa lewat-lewat mana berkhemah. Mana pasukan Aisyah dan sebagainya pun berkhemah di situ, pasukan Ali pun berkhemah di situ. Di kalangan tentera kedua-dua belah pihak ni telah disusupi oleh menyusup. Infiltration, Arab kata infiltration kan. Telah disusupi oleh anasir munafik. Jadi apabila sebenarnya pihak munafik lah yang mengapi-ngapikan pos-pos mereka supaya perang. Dan apabila ternyata para sahabat baik di pihak Saidina Ali ataupun di pihak Aisyah telah bersetuju untuk menyelesaikan salah faham mereka dan selesai dah, mereka lah sebenarnya mencetuskan perang. Dia kata provokasi. Mereka melakukan provok. Di mana kaum munafik di sebelah kemah Saidina Ali dengan kaum munafik di sebelah kemah Saidina Aisyah ni keluar pada waktu malam, keluar bergaduh dan berlagak-lagak pedang, konon berperang. Sebenarnya berlakunya. Jadi orang lain, kalau kabur, Aisyah serang pok kita. Aisyah kata, Ali serang pok kita. Berlakunya perang, tak boleh nak elak. Provokasi lah. Provokasi. Yeah. Provokasi ini akan sentiasa ada daripada pihak yang menanggut di Aikruh. Yang penting di kalangan kita, sesama Islam, umat Islam, kita kena sentiasa selesaikan salah faham. Dan ini memerlukan perundingan. Kami di, okay, kami nak promo ni. Kami di MDN, Majlis Dakwah Negara. Majlis Dakwah Negara, dalam konteks politik, kami suka nak promo satu pendekatan namanya D&D. D&D. Deal and Dialogue. Bertemu, bersemuka dan kita bincang. Dengan semua pihak. Munakasyah Musyawarah. Munakasyah Musyawarah. Sebab kalau Muzakarah. Muzakarah. Kalau terus dibiarkan salah faham ini berlaku, itu akan menjadi barah yang sangat besar pada kita umat Islam. Pihak yang ketiga akan sentiasa menunggu masa untuk menangguk di Aikru. Itu kita kena elakkan. Okey, bermakna Dr. Z, kita dapat satu dua perkara iaitu orang-orang umat apa ni sebelum kita ni, generasi sebelum kita, Ali, apa start daripada Umar lagi berkucah lah dari segi politiknya sehinggalah pergi kepada Uthman, kepada Ali, kepada Muawiyah dan berikut-berikutnya, sebenarnya mereka ni adalah para sahabat. Mereka bukanlah pencetus kepada perpecahan itu. Tetapi perpecahan itu berlaku, dia mula daripada bawah. Bermula daripada bawah akibat daripada provokasinya. Orang-orang yang di bawah ni termakan. Orang awal di bawah, dia mudah terpengaruh dengan provokasi. Ya. Maka begitulah, saya rasa begitulah juga situasi yang berlaku dalam negara kita. Yang berlaku perpecahan apa semua ni, dia start bawah. Bukan start daripada atas. Tak, dia start daripada bawah. Perbezaan pandangan di kalangan orang atas, dia tidak menjadi masalah. Kalau kita boleh menguruskannya, tidak termakan dengan provokasi, tidak termakan dengan apa nama yang tadi kata menangguk di air yang keruh.
apa semua tadi, akhirnya kalau kita termakan yang itu, maka berlakulah apa yang berlaku. Yang berlaku itu merugikan kita, bukan setakat merugikan kita tetapi memusnahkan kita, musnah kehidupan kita, kesatuan umat kita musnah, hancur lebur sama sekali. Bermakna kita ni nak kita nak raikan tadi, raikanlah perbezaan, raikanlah perselisihan dengan cara yang baik, dengan cerdik. Dia kata kita kena orang awam, orang-orang macam saya, kita-kita dulu penonton semua ni kena jadi orang cerdik, bukan jadi orang jadi orang yang mudah nak termakan dengan provokasi-provokasi murahan, provokasi-provokasi. Kita pun tahu sebenarnya dia provok, tapi oleh kerana nak tunjuk semangat, nak tunjuk catat kita, maka kita lah, kita itulah. Nah, tu contoh-contoh yang dari segi dari segi politiknya. Jadi kita nak gedor kemas pun kita ada terbanyak dah ni. Kamera pun mati semua ni lah mana. Jadi kita nak pergi ke, nak pindah ke doktor apa ni, ke Ustaz Sayuti untuk sedikit buat rumusan lah. Rumusan lah. Sementara sangat rasa sejen ni. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Sata. Nah, yang saya raikan Dr. Fauzi. Sebagai nak merumuskan apa yang kita bincang pada malam ini berhubung dengan khilaf ini, sebenarnya ialah kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Baik, ini sebenarnya adalah isyarat dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berkhilaf dan kita memang dibenarkan untuk berkhilaf dengan kebebasan berfikir akal, tetapi akal perlu dipandu oleh iman. Akal yang Allah Taala kurniakan ini, yang Allah Taala beri kepada manusia ini, dia tidak boleh menyelesaikan segala-gala masalah. Akal perlu dipandu oleh iman. Dan maksud iman di sini ialah iman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul dan kepada hari kemudian, serta perkara-perkara yang telah dijelaskan melalui hukum hakam, melalui hukum syariat dan sebagainya. Jadi dengan panduan ini, insyaAllah, walau berkhilaf macam mana sekalipun, manusia ataupun kita umat Islam ni tetap akan tidak lari daripada jalan yang sebenar. Sebab itulah kita kena betul-betul berpegang kepada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah pesan bahawa dia tinggalkan, taraktu fikum amraini lan tadillu abada. Kitab Allah intamassaktum bihi. Intamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatah Rasulullah. Jadi berpegang apa nama Rasulullah tinggalkan kepada kita, kutinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berkhilaf insya-Allah sampai kiamat, manusia akan tetap berkhilaf, tapi Islam tetap satu. Islam tetap agama yang benar, Islam tetap agama yang tertinggi, dan Islamlah satu-satunya yang Allah Ta'ala redha, yang Allah Ta'ala terima, yang Allah Ta'ala iktiraf sebagai agama, sebagai din dalam kehidupan manusia. Saya rasa itu sajalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Sayuti. Gitulah. Kita nak maknanya walaupun kita berbeza pandangan, tetapi kita ada satu jalan yang kita lalui, iaitu jalannya ialah din, jalannya ialah tali Allah, hablullah tadi. Jadi kalau kita duduk pegang dengan tali Allah, lagu mana-mana pun kita tidak akan hanyut, tidak akan tergelincir,
tidak kita gelencah, tidak jatuh. Ni, baloh lah setara mana. Orang kata baloh, sehingga keluar orang semerih. Apa orang kata, dia tidak akan menjadi, tidak jadi borak, tidak merebok dan tidaklah memusnahkan. Bahkan itulah yang dikehendaki sebagaimana Umar Abdul Aziz kata tadilah, umatku berbeza menyebabkan kita ni jadi mudah. Menjadi Allah turun rahmat dengan sebab berbagai-bagai percambahan pemikiran itu menyebabkan kita jadi mudah dalam nak melakukan sesuatu hijau. Maka lahirnya lah inovasinya, lahirnya lah kreativitinya, hasil daripada pelbagai pemikiran tadi. Jadi untuk akhir sekalinya, nak minta Dr. Z buat rumusan sikit lagi dalam masa seminit. Silakan. Satu lagi ayat yang sebut, yang mafhum dia, sesungguhnya mereka yang beriman dengan Allah, wa amruhum syura bainahum. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat sebagainya, urusan mereka, mereka kena sentiasa melakukan syura, makna kena bincang. Itulah kata tadi yang berlaku banyak khilaf dalam masyarakat dan kehidupan ini kerana banyak su'ut tafahum, salah faham. Jadi untuk melangsaikan salah faham ini, kena duduk semeja, bincang. Dan satu lagi, macam akhlak. Dia macam tadi, kita kata bahawa manusia dah kita tak berikhtilaf. Tak apalah kalau begitu sekalipun. Tapi kita kena berpegang kepada adabul ikhtilaf. Macam para ulama dulu, macam mana Imam Syafi'i dengan Tok Guru dia, Imam Syafi'i ada etika dah. Dalam berikhtilaf pun ada etikanya, Imam Syafi'i dengan Tok Guru dia, akhirnya dia ada mazhab sendiri. Kemudian Imam Syafi'i dengan anak murid dia, akhirnya anak murid dia Imam Ahmad pun buat mazhab sendiri. Tak ada masalah. Ulama terkini, kita boleh ambil contoh. Antara Imam Hassan Al-Banna dengan Ayatullah Uzma Ali Hussein At-Tabatabai. Mereka bertemu di Mekah dalam satu musim haji tahun 20-an dulu lagi lah. Bicaralah masalah Sunni Syiah ada. Akhirnya okey. Yang tak boleh dipersamakan. Misalnya orang Sunni tetap terima lepas Nabi Abu Bakar berhak. Orang Syiah kata lepas Nabi Ali berhak. Okey. Kita tak sama gaduh. Akhirnya mereka bersetuju kata ittafaqna ala mattafaqna wa natasamuh ala makhtalafna. Kita beriktifak di atas apa yang barang kita beriktifak. Agama kita satu, kitab kita satu, Kaabah kita satu, solat kita satu, Nabi satu, semua satu. Jadi waktu tak ada masalah. Jadi bila siapa buat khalifah, khilaf. Okey. Khilaf tersama. Kita berlapang dada di atas apa yang kita berkhilafkan. Macamlah sekarang ni kita nak sekat orang tu yang ikut parti ni, nak sekat orang ni main kita tak boleh. Tak apalah nak berparti-parti, nak ikut-ikut tapi sekadarnya. Nak bergaduh jangan siapa berputus arang, berikat rotan, apa berkerak rotan, jangan, itu tak betul. Bak Nabi kata kena pegang. Nabi kata kan, aku tinggal kepada kamu, kalau kamu pegang dua kamu tak kesesak bergaduh lebih kurang tak apa, tapi kita kena ingat semua. Nabi kata kunu, kita semua ibadallahi, kunu ibadallahi ikhwana, kamu semua ni siapa bila-bila pun, kamu semua ni kita umat Islam, kamu semua siapa bila-bila hendaklah sentiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita semua ini kena ingat kita ni hamba Allah. Ingat, kalau kita ingat kita ni hamba, kita tidak akan ada rasa sombong, rasa besar diri, rasa kita lebih pada orang lain, kita tidak akan menghina orang lain, tak akan meremehkan orang lain. Okey, kita boleh ikhtilaf, tapi kita akan tetap kunu ibadallah. Nabi kata, kamu hendaklah tetap menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita saudara, innamal mu'minu ikhwah. Tak kata dulu, saudara. Iya. Terima kasih Dr. Fauzi Zakaria. Jadi kita nak pergi ke ujung-ujung ni, kita ambil 2-3 perkara lah. Okay, sebelum tu kita mohon maaf banyak kerana bersiaran secara live di Facebook ni dia kadang-kadang banyak gangguan suaranya, gangguan gambarnya, jadi kena bersabarlah. Itu satu. Yang keduanya, alhamdulillah kita tiga orang tidak berkhilaf malam ni, alhamdulillah. Kita bersama, tak ada khilaf ni. Dan yang ketiganya ialah kita ambil daripada awal tadi bahawa inilah sifat manusia yang Allah memang ciptakan untuk pandai berkhilaf dan pandai juga bersatu. Cari jalan, akhirnya kita bersatu. Nah, bersatu tu bukan berarti dalam bersatu tu tidak berkhilaf.
kadang-kadang dalam bersatu tu pun berkhilaf lagi. Sambil-sambil bersatu tu berkhilaf lagi. Jadi itu perangai manusia yang tak dilari dah. Cuma ada kita ada satu satu tempat yang perlu kita berpegang. Kalau pepatah Melayu kata apa? Kalau lembu berpegang kepada talinya. Bagaimana? Dipegang talinya. Oh, dipegang tali. Talinya. Manusia dipegang tali. Ya, manusia dipegang kepada prinsip hidupnya. Prinsip, lah. Prinsip hidup kita ialah Islam. Lah. Jadi walaupun apa pandangan kita dari apa saja bidang, dari segi mazhab kita nak pilih mazhab mana, dari segi akidah kita nak pilih akidah aliran mana, dari segi politik kita nak pilih politik aliran mana, selagi kita berpegang dengan Islam, maka dia tidak akan rata pergi. Dia tidak rata pergi kosi. Maka tak boleh kita, orang yang tak belaga dengan kita, kita nak kata, mu rosak dah. Nah, bila mu tak serupa dengan aku, rosaklah mu. Neraka mu. Maka tak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan cara kita orang Islam begitu. Tak kira lah siapa mana bukan cara kita. Jadi terima kasih kepada Dr. Fauzi dan terima kasih juga kepada Ustaz Sayuti yang sudi bersama-sama luangkan masa malam ni untuk bersama-sama dengan Atas Wakaf kita ni bercerita berbual di Atas Wakaf ni. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menonton malam ni, ramah kat lah juga. Dan tolong kita bila tengok ni, kita tolong pakai-pakai share, kita pakai kongsi dalam wall Facebook masing-masing supaya sahabat-sahabat kita yang mungkin tak ada masa nak tengok ni, dia boleh tengok esok, dia boleh tengok lusa. Dan Dr. Z dan juga Ustaz Sayuti, jadikanlah perbualan kita malam ni sebagai jariah kita yang boleh memberi manfaat kepada seluruh generasi kita yang loni dan yang mendatang. Jadi semoga amal kita malam ni akan diberkati oleh Allah dan perjumpaan kita hari ini dirahmati oleh Allah. Terima kasih kepada semua. Jadi kita akan berhenti setakat itulah pada malam ni, dan kita jumpa pula pada siri yang kelima pada malam Ahad ni. Hari Ahad malam Isnin dengan panel-panel yang lain, dengan tajuk yang lain, mungkin lebih menarik daripada ni dan lebih manfaat daripada ni. Jadi hingga sekat tu, aku luqauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi.